untuk menjawab masa 5 minit. 5. Ya. Lima minit? Ya, betul. Kalau boleh tambahlah dia. Yang tak sempat dijawab, okay, boleh bagi jawapan bertulis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang Puan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bagi pihak Kementerian Tinggi, saya ingin merakamkan penghargaan kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah membahaskan perkara yang berada di bawah tanggungjawab Kementerian semasa sesi perbahasan laporan audit negara. Puan Yang Dipertua, YB Kubang Kerian telah mengutarakan tentang langkah yang diambil oleh Universiti Islam Antarabangsa untuk mengisi kekosongan tempat yang boleh diisi oleh pelajar. Untuk makluman ahli yang berhormat, pihak Kementerian melalui UIA melaksanakan pelbagai inisiatif penambahbaikan bagi meningkatkan pengambilan pelajar UIA, antaranya adalah meningkatkan unjuran prospek bagi melebihi kapasiti tempat kerana berdasarkan data 60 hingga 70% calon adalah calon yang ditawarkan. Dan untuk makluman yang mendaftar mengikut rekod UIM, yang mendaftar berbanding dengan kapasiti adalah melebihi 90% setiap tahun. Pengambilan semester 2 melalui sistem dalaman UIA di samping tawaran semasa semester 1 melalui UPU, dan kita juga bekerjasama dengan agensi pendanaan antarabangsa untuk menaja pelajar yang berkelayakan dari luar negara. Dan kita juga buat pemindahan kredit untuk calon lepasan diploma yang ingin melanjutkan pengajian di peringkat ijazah. Dan kita beri juga potongan harga sebanyak 20% bagi alumni UIA yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat pasca siswazah. Puan Yang Dipertua, merujuk kepada persoalan sama ada UIA ada melaksanakan kajian untuk memastikan UIA akan terus menjadi pilihan pelajar. Pihak UIA telah melaksanakan kajian tracer study dengan izin, iaitu kajian selepas pelajar bergraduasi dan kajian kebolehpasaran employability survey. Hasil kajian akan membantu pihak UIA untuk mengatur strategi bagi menarik minat pelajar untuk menjadikan UIA sebagai pilihan utama. Untuk makluman semua, Dewan Yang Mulia ini, melalui permohonan UPU, UIA masih lagi menjadi pilihan utama calon-calon. Seterusnya, YB Kubang Kerian memohon penjelasan berkenaan strategi UIA untuk menambah kemasukan pelajar antarabangsa. Antara yang kita laksanakan ialah satunya memperkukuhkan strategi promosi di luar negara, menjalinkan kerjasama antarabangsa, mengadakan promosi yang bahawa UIA yang dinobatkan sebagai Universiti Islam kedua terbaik melalui data UniRank 2024 dan juga melibatkan alumni antarabangsa sebagai tarikan pelajar antarabangsa. Mempelbagaikan kaedah pemasaran termasuk penggunaan media sosial yang memaparkan keunikan UIA. Puan Yang Dipertua, YB Kubang Kerian juga mempersoalkan fasiliti di Pusat Perubatan Sultan Ahmad Shah, Kuantan. Untuk makluman ahli yang berhormat serta ahli dewan sekalian, UIA ditubuhkan di bawah AKU dan dibiayai penuh oleh kerajaan dan ditadbir di bawah syarikat awam yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat. Namun begitu, UIA telah ditafsirkan sebagai sebuah entiti swasta dan pengoperasian Pusat Perubatan Sultan Ahmad Shah telah dikategorikan sebagai pusat perubatan swasta yang memerlukan pematuhan Akta 586. Terkini pada 21 Mei 2024, pihak UIA telah menghantar semula borang 3 bagi tujuan kelulusan pelesenan di bawah akta dan dipertimbangkan untuk pengecualian pematuhan akta bagi isu-isu yang tidak dapat diselesaikan sebelum ini seperti yang telah diminitkan di dalam mesyuarat harmonisasi bertarikh 29 Mac. Puan Yang Dipertua, seterusnya saya ingin memberi penjelasan tentang perkara-perkara yang dibangkitkan oleh YB Patuh Pahat tentang tunggakan hutang pelajar antarabangsa tanpa terjaan di UIA sebanyak 9.17 juta dan tindakan sudah diambil. Untuk makluman, tunggakan hutang ini sebanyak 9.1 juta adalah disebabkan pandemik COVID dan kesan pasca COVID. Terkini jumlah kutipan sehingga 30 Jun 2024 adalah berjumlah 2.33 juta iaitu 25% daripada jumlah hutang. Baki terkini sebanyak 6.84 juta adalah disebabkan oleh pandemik tadi dan 3.5 juta dari hutang berjumlah 9.1 juta ini adalah dari kategori pelajar yang tidak tamat pengajian dan jumlah ini dalam proses hapus kira oleh pihak UIA.
Dan antara tindakan pihak UIA untuk mengutip hutang adalah seperti berikut: penubuhan kawalan kredit, memperkenalkan flexible payment plan, melancarkan Easy Pay, mengadakan aplikasi kutipan hutang, dan juga synchronization application yang juga diperkenalkan. Dan isu seterusnya, YB patut pahat juga berkenaan tunggakan pelajar antarabangsa dengan tajaan sebanyak 1.12 juta dan berdasarkan rekod sebanyak 580,000 daripada 1.12 juta adalah tunggakan daripada penaja Afghanistan. Dan yang seperti kita maklum, negara Afghanistan sedang menghadapi sekatan ekonomi dan kewangan, dan ini menyebabkan mereka tidak dapat mengakses dana yang penting. Tetapi sehingga 30 Jun 2024, jumlah tunggakan telah berkurangan kepada 614,000 yang merangkumi dari penaja Afghanistan dan pelbagai penaja yang lain. Isu terakhir yang dibangkitkan oleh YB Petaling Jaya tentang Majlis Profesor Negara, walaupun bukan di bawah bidang KPT, tapi disebut tentang pensyarah Universiti Putra Malaysia yang dikatakan melaksanakan plagiat di dalam artikel. Dan untuk makluman ahli yang berhormat, isu ini telah pun dijawab oleh pihak kementerian di dalam mesyuarat pertama pada 12 Mac 2024 dan secara lisan pada Dewan ini pada 18 Mac 2024. Kesimpulan bagi seminit. Secara kesimpulannya, KPT akan terus memastikan kegemilangan UIA. Dalam hal ini, saya suka kongsikan bahawa sejak penubuhannya selama 40 tahun, UIA telah melahirkan lebih 100,000 alumni dan graduan. Dan seperti yang kita sedia maklum, UIA ini amat dekat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga ramai antara tokoh-tokoh kita yang terlibat dalam memperkasa UIA ini, termasuk juga Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Ramai di antara mereka yang menjadi pemimpin hebat di peringkat antarabangsa dan tempatan. Sebagai contoh, di peringkat antarabangsa, Hamza Abdi Bari, Perdana Menteri Somalia sekarang ini, Ibrahim Kalin, Director of the National Intelligence Organization, Profesor Sono Kutub, Sekretari General Islamic Fiqh Academy Jeddah, beberapa duta seperti di Bosnia dan peneraju industri perbankan, antaranya seperti di Indonesia, Maldives, Dubai, Turki, Nigeria dan Fiji. Dan di peringkat tempatan pula, ramai antara kita di sini, Menteri, Timbalan Menteri dan juga ahli-ahli Dewan yang mulai ini adalah produk daripada UIA, dan YB Menteri Pendidikan Tinggi juga daripada UIA sebagai batch yang pertama, dan juga ahli-ahli akademik dan profesional di seluruh dunia. Jadi kita akan terus mempertahankan dan memperkasakan UIA, dan itu adalah ulasan dan terima kasih atas masa tempahan. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Timbalan Menteri Komunikasi untuk